Pemirsa, saat ini jamu bisa dikembangkan dengan satu inovasi dan kreativitas yang bisa menghasilkan sebuah karya dan dapat dinikmati tanpa melupakan esensi jamu itu sendiri. Jasmi, apa kabar? Baik, baik, yeah. baik. Mas Joni lagi minum apa nih? Ini lagi minum JKT 1681. Rata-rata boleh dibilang 99,9% orang tahu jamu. Selama dia itu orang Indonesia, yang 0,1 mungkin baru dapat WNI-nya atau bagaimana. Tapi mereka tahu jamu itu apa. Jamu sehat gak? Oh sehat, sehat. Iya sehat. Minum jamu gak? Enggak. Oke. Okay. Lalu ketika ditanya, kenapa tidak minum jamu? 70% menjawab pahit, 20% bilang, oh bahannya nggak jelas, prosesnya nggak jelas, makanya agak takut. Kalau dibilang kekinian, kita sebenarnya lucu juga. Padahal kopi, kalau misalnya kita lihat, kopi sendiri itu minuman yang sudah umurnya lebih panjang dari, udah panjang sekali kan. Kekinian apanya, campur susu udah dari dulu campur susu. Campur gula aren udah dari dulu juga udah campur gula aren. Kekinian di mananya? Jadi makanya definisinya, jamu kekinian, ya memang jamu sendiri sudah ada dari dulu, hanya cara teknik penyajiannya ya kita coba mengadopsi cara dan teknik yang berbeda. Beras kencur pekat campur susu jadi saranti, beras kencur pekat campur santan jadi berkesan, beras kencur pekat campur es krim jadi bar es krim. Mas Joni bisa nih ajarin Gesmi cara bikin bar es krimnya. Apa aja sih bahan-bahannya? Oke, kalau untuk bar es krim kita pakai beras dan kencur. Yeah. Jadi beras dan kencur. Mm-hmm. Pada saat yang sama kita juga ada bahan yang lainnya untuk menu yang lain. Mm-hmm. Yaitu kunyit sama asam, okay. Jahe, temulawak, dan sambiloto. Oh, sambiloto. Karena yang kita temukan kayak bahan-bahan dari daerah yang berbeda menghasilkan cita rasa yang berbeda. Mm-hmm. Di sini kita pakai kencur dari Wonogiri dan beras dari Lampung. Jadi ini sekarang kita akan coba untuk timbang, untuk bikin beras kencur pekat. Bar es krim adalah es krim yang disajikan dengan siraman beras kencur. Rasanya unik, manis dari es krim vanila dan gurih dari beras kencur berpadu dengan baik dan menciptakan kombinasi rasa yang menarik. Menu ini cocok buat anak-anak yang baru kenal jamu karena rasanya yang ramah di lidah. Nah pemirsa, ini kita udah jadi bikin bar es krimnya, beras kencur dan ice cream ya Mas Joni. Nah langsung aja nih, Gesmi nggak sabar lagi mau coba. Kita silakan. Coba ya Mas Joni. Silakan. Aliran jamu New Wave ini lekas menarik perhatian mereka yang singgah, terutama para turis asing yang dibawa pemandu wisata lokal. I don't know what I had. My friend over here ordered for me to try to show me the different traditional drinks of Indonesia. And they were both very good, but I like this one a little bit better. This was a little bit tart or sour to me, but this had a nice tea taste to me, but a little bit stronger, and I like strong teas. Oh iya, ada perbedaan. Kalau jamu gendong kan udah dicampur gula. Kalau ini kan gulanya terpisah. Lebih cocok pakai gula merah kayaknya. Menurut saya sih penyajiannya unik. Kalau untuk harga sih tergantung tempat ya. Kalau hanya kunyitnya aja harganya juga mahal sih gitu. Cuman kan tempat sama penyajian kan dinilai juga gitu. Peralatan yang digunakan para peracik jamu tidak jauh berbeda dengan para barista, yakni menggunakan mesin kopi, alat seduh V60, dan alat kopi French Press. Kalau untuk bedanya, bisa dibilang itu acaraki bikin jamu, barista bikin kopi. Hampir sama. Cuman bedanya paling intinya acaraki bikin jamu, barista bikinnya kopi. Yang kita coba jajaki adalah kenapa tidak jamu diarahkan ke arah lifestyle. Menjadi minuman sehari-hari yang bisa dikonsumsi alternatif bagi kopi dan teh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, nama jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno Jampi Usodo. Jampi artinya doa, usodo artinya kesehatan. Doa kesehatan.
Jamu adalah harta terpendam yang kita miliki. Jamu harus kita lestarikan dan kita lindungi. Kalau manfaatnya sih banyak ya Mbak. Yang pertama dia jiwa seninya memang terasah ya. Kalau untuk anak umur 5 tahun gini ya, mereka sudah mengerti kan. Kalau disuruh buat lingkaran, mereka udah ngerti tuh gimana cara bulet-buletinnya.